Mas Peggy, mungkin boleh diceritain kembali, Mas. Kemarin itu sebetulnya proses penangkapan itu seperti apa? Mas Peggy mungkin sedang apa dan bagaimana prosesnya, Mas? Proses penangkapan kemarin itu awalnya kan saya dikontrakan. Kontrakan pas jam 9 pagi itu saya disuruh buat ke rumah dinas. Ke rumah dinas yang mantan bos saya tuh di Sesko. Nah, abis itu saya ke rumahnya. Terus mereka tuh suami istrinya kerja sibuk. Jadi di rumah nggak ada orang lagi. Di rumah sementara di rumah kan ada anak-anak kecil, anak mereka. Jadi saya di situ nungguin anak-anak mereka sambil menjaga lah, menjaga mereka. Nah, sampai ibu dan bapaknya pulang kerja sore. Lalu setelah sore itu saya menjemput anaknya yang sekolah, jemput sekolah di sekolahan itu. Terus kemudian sesampainya saya di sekolahan itu ada yang moto-moto saya. Mungkin itu adalah dari tim kepolisian. Namun saya tidak menyadari bahwa itu ada tim kepolisian. Saya pasrah karena saya mikir itu udah biasa gitu. Mungkin itu lagi iseng. Pas saya pulang dari situ udah nyampe ke rumah ibunya, si ibu yang mantan bos saya itu, tiba-tiba saya habis ambil wudu langsung ditangkap. Siap. Seperti itu berarti ya kronologisnya kemarin ya, Mas ya.